Hasil lengkap, perempat final, China Open 2024 sesi pertama. Di perempat final ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil mengalahkan ganda putra Denmark, Rasmus Kjaer, Fredrik Sogard, dengan skor 21-19 dan 21-19 dalam durasi 43 menit. Selanjutnya di babak semifinal ganda putra, Fikri Daniel akan melawan ganda putra Malaysia, Goh Zifei Nur Izzuddin. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Fikri Daniel. Di perempat final ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, berhasil mengalahkan ganda campuran Malaysia, Hu Pang Ron, Cheng Suyin, dengan skor 21-14 dan 21-9, dalam durasi 35 menit. Selanjutnya di babak semifinal ganda campuran, Dejan Gloria akan melawan ganda campuran Cina, Feng Yanze, Huang Dongping. Rekor pertemuan, 1-3, untuk keunggulan Feng Yanze, Huang Dongping. Di perempat final ganda campuran lainnya, Cheng Xing, Shang Qi, berhasil mengalahkan ganda campuran Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dengan skor 21-15 dan 21-19, dalam durasi 42 menit. Selanjutnya di babak semifinal ganda campuran, Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie, akan melawan ganda campuran Cina, Cheng Xing, Shang Qi. Rekor pertemuan, 1-2, untuk keunggulan Cheng Xing, Shang Qi. Dan berikut adalah hasil perempat final China Open 2024 lainnya. Di pertandingan lainnya, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil menang atas wakil Denmark, Jesper Toft, Amalie Magelun. Goh Zifei, Nur Izzuddin, berhasil mengalahkan sesama ganda putra Malaysia, Man Wei Chong, Kai Wun Ti. Dan Akane Yamaguchi, berhasil mengalahkan Malvika Bansot. Tomoka Miyazaki, berhasil menang atas wakil Singapura, Yeo Jiamin. Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie, berhasil mengalahkan ganda campuran Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Dan Aya Ohori, berhasil mengalahkan Pornpawe Cho Chuong.